mau mancing ikan tuna, teman. Pakai layang-layang. Salah satu kearifan lokal yang biasa dilakukan para nelayan Hukurila Pulau Ambon. Let's! Paman mau main layangan di tengah lautan begini? Gak salah apa? Tapi jangan-jangan. Ya ampun, Otan baru ingat. Ini kan teknik pengambilan ikan alias mancing ikan dengan layang-layang. Itu-itu, sepertinya ada yang terkena umpan. Wede, kermaks. Keren maksimal, Sob. Oh iya, teman. Berhasil ditangkap ini, baby tuna. Ikan tuna tersebar mulai dari Laut Merah, Laut India, Malaysia, dan Indonesia. Dia juga berada di laut daerah tropis dan beriklim sedang. Satu lagi nih teknik memancing yang keren, teman. Dengan cara... dengan cara apa ya? Ah, itu ada Kak Cepi. Kak Cepi, Otan ikutan dong mancing. Mantap pasti. Kok Kak Cepi pakai alat selam? Mau mancing sambil nyelam terus lihat ikan-ikan, Kak? Alat ini namanya spear gun, alias pistol tombak. Wah, seru, Sob. Ayolah kita lihat Kak Cepi beraksi, memanah ikan dengan alat ini. Nah, cara tangkap ini bahasa kerennya spear fishing. Bisa disebut olahraga juga, teman. Di situ ada gerombolan ikan lagi, Kak. Cepi berhasil menembak sasaran, teman. Kak Cepi fokus beneran, Sob. Ikan tabasan atau ikan ayam-ayam ini hasilnya. Kermaks, Kak. Keren maksimal.